dan dingin-dingin kan gitu kan. Terus ada yang harus sekolah nih. Saya Hadlenai. Kayla mana? Dah. Dan aku sambil nonton Nasty Judge. Aku tuh suka banget dengerin YouTube-YouTube gitu. Aku sambil dengerin, sambil main game ini. Aku lagi suka banget main game yang kayak, namanya apa dia? Cooking Craze atau apa? Nih, ini levelnya masih level 10 sih. Tapi ada tuh aku main yang ini nih. Jadi aku sebenarnya ini ada 2 game. Gamenya mirip. This one. Jadi ini game aku main satu lagi. Namanya itu Selera Indonesia. Sebenernya gamenya sama persis kayak Cooking Craze tadi. Cuman karena tadi aku udah main ini, aku bosen, dia tuh mie mulu. Mungkin aku gak tau dia bakal naik level sih. Cuma kayak aku bosen. Jadi sekarang aku lagi nungguin Mbak Caca di rumahnya, jemput Mbak Caca seperti biasa. Dan aku juga bawa kamera ini untuk foto-foto nanti di Roh Project. Jadi nama tempatnya itu Roh Project. Jadi itu Roh Project, setahu aku setiap beberapa bulan sekali dia bakal berganti-ganti terus temanya. Jadi kita di sini sudah bersama Mbak Caca. Hello. Hai. Baca kelihatan ke di frame. Oh, aku kelihatan. Why? Sekarang kita udah sampai di depan Roh Project-nya dan lumayan rame sih. Tapi itu yang datang gak cuma untuk buat foto-foto atau nikmatin art-nya ya, tapi banyak juga yang kelihatan itu mereka kayak anak kuliahan teknik. Hari ini juga tema baju aku tuh sedikit monokrom dan aku pakai tas ini coklat supaya nggak terlalu flat all black. And also pakai kacamata ini untuk menutupi muka alergi aku dan muka bengkak or puffy. Jadi kita mau ke Majestic sekarang dan kita tuh melewati kemacetan. Jadi sekarang itu tuh jam 4 dan karena ini puasa jadi kan mereka pada pulangnya lebih cepet ya. Jadi macet banget. Tapi kayaknya kalau enggak puasa pun jam segitu udah mulai macet sih, Mbak. Iya. Dan look at this. Betul. Jadi karena hari ini tuh lumayan cerah cuaca jadi aku suka banget kayak cahaya-cahayanya tuh hit apa building ini. Jadi kan sekarang itu udah jam 4:30. Jadi kayak kita apa? Aku pengen ke toko pernak-pernik terus mungkin beli sedikit cemilan just in case kalau misalkan bukanya di jalan. Karena abis ini kita pengen makan di Fast Mod, makan di Our Childhood Restaurant. Enggak sih, bukan restoran. Our Childhood Food Comfort Stall. Comfort food. Jadi tuh Majestic sebenarnya seru banget kalau kalian pengen explore up. Ya jalan-jalan aja sih, karena sini banyak street food, terus banyak toko juga pernak-pernik. Kalau kalian suka yang kayak perintilan-perintilan bikin gelang atau cincin, terus beli bahan, pokoknya seru aja sih sebenarnya. Aku dari kecil sama bunda aku tuh suka banget ke Majestic, karena kan bunda aku suka beli bahan. Jadi sekarang kita turun. Dua beats. Masih pengen lihat satu store lagi, tapi nggak tahu sih pengen beli apa nggak promo. Jadi aku udah dapat perintilannya, aku pengen ke store selanjutnya. A little update, sekarang itu udah jam 5:30 dan we're probably buka di jalan sih pastinya, tapi aku udah persiapan tadi. Aku tadi beli es teh manis sama beli leker karena aku tahu bakal buka di jalan. Karena aku tuh gak mau buka di daerah Jakarta sini karena capek banget pulangnya, bisa kayak sejam dua jam sendiri. Jadi kita pengen udah sekalian aja bukanya di daerah dekat rumah biar udah enak pulangnya. Jadi kita buka di mobil supaya aku sholat dulu and then baru kita makan besar. Walaupun Mbak Caca gak puasa, tapi dia lagi ide banget. Tadi kan dia ke Family Mart ya, aku suruh kan beli ayam geprek. Dia kayak, enggak, aku beli onigiri aja. Laper dia sekarang. Jadi aku kayak puasa juga. Iya, dan kita lagi melewati macetnya Ciledug. Ya Allah, isinya orang semua. Isinya hantu sih, lebih sama. Iya juga sih, enggak.
semuanya. Jadi ini kayaknya tuh vlognya kan vlog random. Cuman hari ini sekarang tuh udah jam 5 sore. Dan aku tuh kalau puasa bangunnya siang banget, kadang jam 2, setengah 3. Anu, itu parah banget, cuman gak tahu kenapa. Jadi tadi aku udah mandi, udah skincare dan segala macem. Aku tuh baru belajar motor, jadi aku baru banget lancar belajar motor. Karena sebelumnya aku pernah jatuh, even though aku gak nyetir. Maksudnya aku jadi dulu jatuh duduk 2 kali di Bali kan. Dan gak tau aja belum kesempatan untuk nyetir. Terus sebenarnya aku bisa bawa motor, cuman sebelumnya tuh belum lancar. Dan finally, aku akhirnya udah lancar naik motor. Jadi walaupun sedikit trauma, tapi aku selalu mencoba untuk kayak mengalahkan trauma itu. Jadi aku akhirnya sekarang udah mulai lancar naik motor. Jadi kita bakal jalan-jalan sore. Dan aku tuh suka banget jalan-jalan sore. Jadi kita bakal nengokin adik aku lagi tenis di dekat rumah sini. Jadi kita mungkin bakal ngeliat mereka tenis. Ini paket aku baru datang. Kalian harus lihat apa yang aku beli. Cacan. Ini tuh permen zaman aku SD dan aku suka banget. Terus kemarin tiba-tiba aku pengen, jadi aku beli di Shopee. Tada, let's get them tonight. Si aku dari semalam tuh BM banget cireng. Terus ternyata dekat rumahku ada jual cireng, jadi langsung kita beli. Dan aku belinya itu yang ayam pedas sama kejunya 4, karena aku tahu bocil-bocil pasti suka yang keju. Jadi aku sama Denny ini mau jemput Kayla Naila di klasternya. Tenang aja, ini klasternya definisi sebelah banget sama itunya, jadi aku pelan-pelan bawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go Denny. Let's go. Nih. Ding-ding. By the way, dia tuh takut sama rumput nih. Kalau aku kerumputin dia gak mau nih. Gitu. Lihat ya. Jadi makanan hari ini ada riso, ada ini ya mbak? Ayam gulai, ada rawon. Ini miso supnya Enin. Jadi suka banget tas SD. Dan mari kita unboxing. Aku paling suka tuh dua rasa ini, yang biru sama orange. Ini rasa anggur, ini rasa strawberry apa mangga kalau nggak salah. Jadi sebenarnya tuh cara makannya banyak di sini. Kalau mereka disediain sedotan, jadi kita pakai cara ini dulu kali ya. Nggak apa-apa ya, jatuhnya mah sakit. Sekarang tuh I have an obsession kalau muka aku lagi kayak not giving or misalnya aku bare face, aku selalu pakai kacamata bolong karena kayak itu jujur nutupin sedikit, mengalihkan perhatian. But tadi permainan tadi udah aku makan. Nih, dulu tuh aku tuh pas zaman aku SD, ya Allah, aku beli tuh beneran sering banget. Cuman ini tuh jarang banget aku temuin kayak di warung-warung gitu. Jadi biasanya aku belinya online. Nah, aku makannya gini aja. Berapa ngapain tuh? Wah, makan juga pakai kacamata saya bolong. Dan ini 10 out of 10. Enak banget. Dia tuh konsistensinya mirip sedikit sama jelly gummy bear, tapi jauh lebih soft. Jadi sekarang itu sebenarnya udah jam 9:30. Cuman waktu makan baru sholat tarawih. Biasanya kalau sholat tarawih kita bertiga. Cuma karena lainnya sholat, jadi kita berdua. Ya Kai, saya hai dulu Kai. Jadi aku harus sama Kai Kai. Ini capek banget tadi abis. Jadi sekarang itu jam 12 malam. Tadi kita udah selesai sholat raweh. And sekarang aku lagi video call with my husband right there. Hi. Hey, how are you? But I'm kind of hungry. Aku pengen bikin mie gepeng. Aku suka banget mie gepengnya dari brand ini. Kali ini gak makan Shinramyun guys, karena aku gak punya stok Shinramyun. So, yeah. Jadi ini itu mie-nya, dia tuh sebenarnya enaknya ternyata digoreng. Tadi aku udah nyobain kan, ini itu yang mie gepeng, black pepper, cuman kuah. Tapi ternyata aku lebih suka black pepper mereka yang digoreng, karena ini menurut aku gak terlalu pedes. Jadi, let's eat it anyway. Terus kayak aku rasain kayaknya gak ngenyangin. And I'm craving some french fries.
Okay, let's eat. Rasanya itu definisi kayak babi goreng tapi dikuahin. Tapi rasanya bukan babi goreng ya, tapi lebih ke versi mereka yang goreng tapi dikuahin. Nah, kalau masak mie selalu pakai telur setengah matang. Tadinya tuh aku pengen ngegoreng ini bareng sama kentang kan, terus kayak aku mikirnya kayaknya mie-nya udah kenyangin, ternyata it doesn't satisfy my craving. Jadi kayak aku pengen goreng kentang nanti. Dan aku baru beli kayak semprotan truffle gitu, jadi makan kentangnya pakai kayak rasa truffle gitu. Kayaknya out of 10, I would give this like 5. Kayak aku gak bakal beli lagi sih yang versi kuahnya ya, but don't get me wrong, versi mereka yang gorengnya tuh enak banget. Well, ternyata aku kenyang. Enggak sih, enggak kenyang, lebih tepatnya aku mager masak kentang. Tapi aku tetap mau nunjukin kalian truffle spray yang aku beli kemarin. Ini dari brandnya ini, aku beli di Shopee. Harganya itu Rp23.000 atau Rp32.000, pokoknya sekitaran situ. Dan dia itu kayak white truffle spray infused. Jadi kalau misalkan kalian masak kentang atau misalkan kalian pengen pasta yang kayak aglio olio gitu, kalian tinggal semprotin ini dan dia jadi kayak ada wangi truffle-nya. Untuk rasa sih dia gak terlalu ya, karena dia kan infused truffle, jadi gak banyak banget truffle-nya. Or maybe sebenernya gak ada truffle-nya, jadi cuma artificial. Tapi ini enak banget kalau kalian di-pairin sama kentang. It's one of my favorite way untuk enjoy truffle fries ini. Hari kita mau bukber dengan Kalista, dengan Nersan, India, and Dania. Jadi sekarang kita lagi di restoran namanya Sear. Menunya tuh kebanyakan daging. Tadi kita pesan rose and fries. Tadi pesan steak and rice juga ya? Steak and rice. Apa lagi? Burger. Karena Dania baru dari Jepang, aku dioleh-olehin ini blush. Terus Kel dioleh-olehin apa, Kel? Sunny Angel Version 4. Namain gua? Kita pesen steak and something, burger. Frozen fries. Frozen fries, ini juga enak banget. I wanna try the burger. Let's try. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau kemana nih? Ke Masjid Istiqlal. Kita hari ini mau ke Masjid Istiqlal. Sebenarnya aku pengen nyobain aja sih sholat di Masjid Istiqlal. Habis itu kita pengen jajan-jajan. Dan mungkin setelah sholat kita bakal kulineran, nyari makanan. Gak tau sih sebenarnya mau daerah mana, cuman kayaknya kita bakal makan makannya mungkin daerah sana aja. Sebenarnya sekarang udah sore banget sih, sekarang udah jam 4.15. Dan sebenarnya ke Masjid Istiqlal tuh lumayan jauh. Kan lumayan lagi ya, say. Jauh. Menemukan tempat parkirnya. Dan alhamdulillahnya kita sampai sebelum matahari terbenam. Jadi langitnya cerah banget hari ini. Dan bocil-bocil ini aku pakein baju yang agak modest ya, say. Kita pertama mau beli teh poci dulu, es teh manis sama lemon tea. Kayaknya mau makan di sebelah situ aja, karena kita nggak tahu cara ke halaman itu gimana, jadi kita mau makan di danau sini. Jadi tadi kita beli es teh manis yang udah segini, terus beli risol 2, beli
sosis sama Naila pasti beli dimsum. Masjidnya bagus banget sih. Wonder. Tahu kalau malam itu kalian bisa ngelihat Monas dari Masjid Istiqlal. Jadi kita sekarang tadi habis dari petak 6 dan aku tuh pengen nyari cempedaknya kan, cuman ternyata cempedaknya udah enggak juga, maksudnya udah tutup. Jadi akhirnya aku beli kuotie dan ini kuotienya juga udah halal. Aku suka banget karena dia tuh aku pernah makan ini sama Shiva waktu itu. Ni hao. Dia tuh kalau kalian nggak tahu Naila, Naila enggak, Naila aja. Naila tuh suka banget sama namanya itu dua pengacara. I love them. Nulis aku pesan setelah aku pengen ketemu kalian. Sekarang kita lagi cosplay dua pengacara.